warga RT 2 RW 4 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah, menyulap tempat pengumutan suara seperti tempat resepsi pernikahan. Pernak-pernik resepsi pernikahan seperti dekor, lampu hias, bunga, dan tempat duduk menghiasi TPS Kelurahan Sambirejo. Petugas pun menggunakan seragam manten. Di TPS 07 Kelurahan Sambirejo juga menyediakan makanan seperti resepsi pernikahan, diantaranya soto, sate, kacang hijau, hingga buah-buahan. Setelah warga mencoblos, dibolehkan mengambil makanan dengan gratis. Dana untuk menyulap TPS seperti resepsi pernikahan menggunakan dana iuran masyarakat. Tujuan mendekor TPS seperti resepsi pernikahan itu guna menarik pemilih untuk datang ke TPS. Ya, tema kali ini memang kami beserta dengan warga dan juga tokoh-tokoh masyarakat di sini menggagas bagaimana sih pemilih di warga kami antusias untuk datang ke TPS pada saat pandemi COVID seperti ini. Tentunya pasti protokol kesehatan sudah disiapkan sedemikian rupa, ketat, jadi warga yang datang ke sini aman, sehat, dan juga senang. Karena senang kenapa? Karena memang ini seperti orang mantu punya gawe. Jadi kita sediakan makanan, berbagai macam kuliner dan lain-lain. Semuanya disediakan gratis untuk warga semua. Kenapa memilih tema ini, Pak, mantu ini, Pak? Iya, karena ini memang pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi dalam arti memang seperti pesta masyarakat lah, katakan seperti itu. Jadi kita menggelar seperti mantu ini biar masyarakat antusias kesini, datang kesini dan juga senang juga. Untuk warganya, Pak, warganya antusiasnya gimana pencoblosan tahun ini, Pak? Iya, untuk warga di wilayah Sambirejo khususnya di TPS 07 ini sangat besar antusiasnya. Dari pagi sampai sekarang sudah hampir 80% lebih untuk antusiasme yang datang memilih haknya di sini. Sementara itu, Sri Wahyuni warga Sambirejo mengaku tertarik datang ke TPS karena unik. Ia juga tidak keberatan menerapkan protokol kesehatan saat pencoblosan. Unik daripada yang lain. Itu ya, kayak yang lain kan enggak kayak gini maju tuh. Ini tadi dihidangkan itu ya, Pak? Snack, ada makanan, soto, ada pokoknya serba ada lah, kayak orang mantu. yang lain kan enggak ada, biasa. Terus pertama itu cuci tangan, masuk, langsung dites. Itu pakai sarung tangan, pakai masker, harus pakai masker, anak enggak boleh. Di bawah umur enggak boleh ikut. Ke nyaman enggak, Pak? Ikut menerapkan protokol kesehatan? Nyaman sih. Untuk kebaikan ya, Pak? Untuk kebaikan diri sendiri, untuk jaga jarak, itu ada corona kan harus menuruti protokol kesehatan, Mas. Jadi iya.